Oke. Ini bro, liriknya bro. Wah, panas ini. Yuk lanjut. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada lagu baru, lagu yang sedang trending, dan ini lagu hip hop ya, tapi ini menarik banget. Ini ada track diss ya, udah lama hip hop Malaysia ini gak ada diss-dissan, sekarang baru ada diss lagi, jadi pasti seru ini, drama ini ya. Oke, kita lihat di trending ya, trending YouTube Malaysia. Ini baru beberapa hari yang lalu di-upload. Ah, mana ya? Nah ini trending keberapa ini, aku gak tahu. Namanya Triplos A, judulnya bosan, tapi judulnya Dis MKK Click, ada tanda tanya ya, jadi masih tanda tanya, belum pasti ini dis siapa, tapi kita lihat ya, kita lihat deskripsinya. Oke, coba marketing dengan cara lucah, itu bukan marketing malah publicity murah, guna style baru coba elak jadi sampah, low profile to keep level dari kenal ludah. Oke, ini mungkin liriknya di dalam track ini ya, Triplos A, I did sneak this. MK 75%, ada rapper 25%. Oke, kita lihat dulu ya. Triplos ini aku belum tahu sebelumnya. Kita lihat dulu nih. Triplos ini. Oke, 11.000 subscribers. Oh, memang rapper dia ya. Kita balik lagi. Sebelum balik lagi kita dengar sedikit deh lagunya. Triplos A ini. Karena aku belum pernah tahu Triplos A ini sebelumnya. Kami oke. Oh, Borneo kayaknya ini. Sabah mungkin ya. Pakai kami. Oke. Kayak gitu suaranya ya, karakternya oke. Coba kita googling dulu. Triplos A ya. Oh, sudah masuk sini loh. Sudah banyak yang naikkan edit namanya. Edit ini. Oke. Okay. Aku bosan asli tulis lirik nama sejarah rap sama. Kita balik lagi ke hip hop positif hip hop ini ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Udah lama hip hop Malaysia ini sepi ya, diam-diam aja, tenang-tenang aja. Padahal hip hop itu perlu drama dis-disan seperti ini biar ramai, biar bergejolak lagi lah musik-musik hip hop di Malaysia sana ya. Memang perlu yang seperti ini. Jadi setelah tahun kemarin itu lagi rame-ramenya dis Ultimate versus Malik kemarin versus Kimiki Moluka Sikta, terus dibalas lagi oleh Ben Laden ya, itu sempat bergejolak, sempat ramai sekali hip hop Malaysia, sempat naik lagi hip hop Malaysia, tapi setelah itu ya turun lagi, nggak ada drama lagi, sepi aja gitu ya, jadi kurang agak menarik. Nah sekarang baru ada Dis MK lagi, ini bagus juga dia ngedis MK karena MK sedang naik-naiknya namanya, dan Triplos A mencoba membuat drama di sini. Ini keren juga, ini pertandingan ini seru juga kayaknya. Apakah ini akan balas berbalas nantinya ya, jadi kita lihat aja dulu seperti apa tracknya Triplos A ini ya, bosan. Yuk. Ini sudah 55.000 ditonton, 3.200 yang like. Oke, aku bosan. Asik. Dia bosan ya, kayak gitu aja mungkin rapnya sama liriknya. Oke,
Okay, bentar. Jangan bagi alasan rap kena angkuh Malik cuma bubuh lirik. Dia tak pernah suruh, dia tak kenal kau. Jadi jangan angkuh semua lagu nak angkuh nampak macam bodoh. Yo. Asik. Okay. Lumayan beat. Ini videonya video bukan bukan video official kayaknya ini. Agak bosan ya bila menambahkan nama tujuan lagu. Agak bosan ya bila minta karya dari Maha Guru. Oke, bentar. Ulang sikit, agak bosannya bila guna pangkat nama atau jual lagu, agak bosannya bila minta karya dari Maha Guru. Ah, Maha Guru siapa ini? Maha Gurunya MK atau dia nyindir siapa ini yang pakai pangkat nama atau jual lagu? Nggak tahu ya. Tapi aku nggak tahu gurunya MK siapa. Apakah MK itu didikannya Malik juga atau bukan? Nggak tahu ya. Yuk, lanjut. Dari Maha Guru, habis Wow, langsung ada fotonya. Hey, mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Wah, ini liriknya. Ulang sedikit. Oh iya, kerja mudah tuh orang murah. Akal tidak diguna untuk tuju arah. Wow, MK. Ini liriknya. Ini liriknya pedas juga yang satu ini ya. Oke, yuk. Oke. Ini bro liriknya, bro. Wah, panas ini. Yuk lanjut. Lagu siapa yang ditiru? Lagu siapa ditiru? Aku nggak tahu ini ya. Lagu siapa yang ditiru oleh siapa yang didis itu? Oke, lanjut. Triple A ini bosan dengan lagu-lagu hip hop sekarang ya mungkin, lagu-lagu rap sekarang mungkin. Karena MK sering pakai lirik-lirik lucah katanya tadi ya. Oke. Auto-tune-nya gila sampai akhirnya. Oke. Okay. Triplos A, bosan. Oke. Okay. Apa mungkin ini nanti akan dibalas oleh MK ya? Tapi lumayan pedas lah ya liriknya, lumayan bikin terbakar juga ya kalau kita dengar. Apalagi kalau fans-fansnya MK yang dengar pasti kebakar banget ya ini ya. Tapi aku mau komen dari segi beat ya. Dari segi beatnya ya standar aja ya. Bukannya aku gak suka dengan lagu ini, tapi kalau aku komen dari segi beatnya ya gak terlalu wah lah ya beatnya ya. Pokoknya juga dia pakai autotune. Dari awal sampai akhir dia pakai autotune. Jadi gak ketara banget tone suaranya dia itu seperti apa ya. Tapi yang aku salut untuk liriknya, liriknya bagus. Liriknya Triplos ini bagus untuk sebuah lirik diss ya. Bagus juga, ini keren juga. Fire juga ya, berapi-api juga. Dan kalau rapper yang di diss itu dengar pasti ngerasa sakit juga juga kalau dengar liriknya ini ya. Kita lihat komen-komennya ya. Oke, hip hop terus angkuh. Hip hop harus teguh dan angkuh, kalau selalu segan hati jadi rapuh tapi jangan jadi hantu. Baca Sun Tzu, Malik. Oke. Oh, Malik baca Sun Tzu ya. Baca Sun Tzu sebab Sun Tzu ini ada banyak strategi licik dalam berperang, mungkin dikiaskan untuk berbijaklah dalam penyampaian. Oke. Wow, MKD semoga menjadi pesaingat yang hebat dalam scene. Oke.
Yes, I need some new hip hop drama in our Malaysia. Ya betul, memang perlu drama dalam hip hop Malaysia ini karena grafiknya sudah mulai turun lagi ya. Kalau nggak dinaikkan lagi, kalau nggak ada drama lagi, nggak bakal naik lagi ini hip hop Malaysia. Susah naikinnya. Jadi perlu drama-drama yang seperti ini memang. MK sila reply, kasih rancak scene hip hop Malaysia. Betul, betul, betul. Aku fans K-Click juga, tapi padu bay lagu ini. Gue jebro, tak sabar nunggu budak K-Click balas. Oke. Okay. Oh, ini ada yang komen. Autotune. Hi, it's nice to meet you. Triple S, what's up? Yeah, here we are. Oke. Okay. 2018 Malik Ultimate. 2019 Triple S A versus MK. Apakah mungkin ya? Apakah mungkin MK akan membalas disnya Triple S ini? Kita tunggu aja. Tapi kalau nggak dibalas, mungkin rugi juga MK. Karena ini satu momen yang bagus untuk menaikkan gairah ya. Gairah di hip-hop Malaysia lagi. Dan Triple S juga cukup berani. Cukup berani untuk memulai peperangan ya. Aku salut juga dengan Triple S A ini ya. Jadi kita nikmati aja. Kita sebagai audiens, sebagai penonton, sebagai pendengar lagu-lagu hip-hop, dan sebagai pecinta lagu-lagu hip-hop Malaysia, kita nikmati aja drama yang sedang terjadi ini ya. Nggak perlu serius-serius kita tanggapi ya, karena ini bukan sesuatu hal yang serius. Ini hanya hiburan bro, ini hanya drama dalam sebuah industri, drama dalam sebuah industri musik. Jadi kita selayaknya seorang penikmat lagu, selayaknya seorang pecinta lagu ya, kita nikmati aja drama ini. Sampai sejauh mana drama ini akan berlangsung, pasti seru ini kalau dibalas oleh MK ya. Kita tunggu aja balasan dari MK besok ya. Jadi itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and stay from Indonesia. Ciao!